الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأنا منافعك يوم الحشيد غنانا الحديث المرسل حديث مرسل ومرسل منه الصحابي الصحابي حديث مرسل daripadanya itu adalah ada sahabat yang gugur. Ini pengertian hadis mursal menurut beliau, walaupun nanti kita berikan catatan. Wa mursalun lughatan mursal secara bahasa adalah ismu maf'ulin, ism maf'ul min arsala, dari lafaz arsala. Bimakna atlaqa, dengan makna mutlak. Faka'annal mursala atlaqal isnada, seakan-akan hadis mursal itu yang memutlakkan sanad. Walam yuqayyidhu bi rawin ma'rufin, dan ia tidak mengkaitkan akan hadis itu dengan satu rawi yang dikenal. Itu secara bahasa. Wastilahan secara istilah, ilmu mustalah. Wal hadithu ladhi minhu ay min isnadihi as-sahabi yusahu, yaitulah hadis yang darinya, dari sanadnya itu ada sahabat yang gugur. Bi'an, bagaimana maksudnya? Bi'an rafa'ahu tabi'ayu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata sahabiyan, dengan bahwa tabi'in memarfukan hadis itu, maksudnya memarfukan, menyampaikan hadis itu berasal ya gitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia sampaikan hadis itu ke Nabi. Langsung aja dia riwayatkan langsung ke Nabi. Padahal sebelumnya dia ngeriwayatin tuh dari ya seorang sahabat. Tapi sahabatnya dibuang, langsung ke Nabi. Wa asqata sahabiyah, dan dia gugurkan sahabatnya. Kaza qala Nazimu rahimahullahu taala, seperti inilah ya telah berkata oleh Nazim rahimahullah. Jadi beliau begitu digugurin sahabat, tapi wa hadza, ini kita berikan catatan, khilafu sahih indahum, ini bersalahan dengan pengertian yang sahih ya menurut mereka para ulama hadis ya ustadz hadis. Jadi bagaimana ta'rif yang sahih? Wa ta'rifu sahihu huwa alladhi huwa alhadithul ladhi yarfa'u tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn duna ayyadhkura ruwata alladhi sami'a alhaditha biwasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'ina. Nah, ini definisi yang sahih, yaitulah hadis wal hadis allazi yang yarfa'uhu tabi'u tabi'iyu, yang seorang tabi'in memarfukan itu hadis ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, min qaulin, baik berupa perkataan au fi'lin atau perbuatan, taklir atau takrir. Ya, takrir kemarin sudah kita bahas ini ya. Ada orang berbuat sesuatu ya. Nah. Tapi Nabi mendiamkannya, takrir. Duna ayazkura ruwata, tanpa seorang perawi itu menyebutkan, tanpa menyebutkan rawi-rawi. Ya, lama nih, banyak nih. Ruwat. Rawi-rawi allazi yang allazina yang sami al haditsa,
yang mana dia mendengar hadis biwasitatihim, dengan perantara mereka. In kanu sahabatan aw tabi'in, jika mereka itu sahabat ataupun tabi'in. Jadi baik dia itu sahabat maupun tabi'in. Jadi enggak disebutin sahabatnya atau tabi'in. Itu bedanya dengan yang tadi. Oh, tadi kan definisi yang tadi tak sahabat itu ya, yang digugurkan. Ini enggak tahu apakah sahabat atau tabi'in. Ya. Ini definisi yang lebih tepat. Aw huwa kullu ma rafa'u tabi'u sawan kana tabi'iyyu kabiran aw saghiran bughdan nazari an adadi saqitina min as-sanadi baina tabi'i wan nabi wa awalihim. Atau definisi lain, dia adalah setiap huwa kullu ma rafa'u tabi'u, setiap tabi'in, setiap tabi'in yang dimarfukan, setiap hadis yang dimarfukan oleh seorang tabi'in sampai kepada Nabi, baik itu tabi'innya orang besar atau orang kecil. Orang besar dan kecil, maksudnya kecil ataupun besar. Ada tabi'in kecil, tabi'in besar. Sama dengan sahabat kecil, sahabat besar. Kenapa begitu ya? Enggak disebut tuh. Ya. Bughdan nazari, karena benci melihat an a'dadi tasaqitina, daripada jumlah yang gugur. Jadi ada yang gugur banyak ya. Minasanadi, daripada sanadnya. Baina tabi'i, di antara tabi'in, wa nabi, dan nabi. Banyak yang gugur. Wa awalin, dan kadang-kadang mereka. Misaluhu wallahu a'lam bissawab.